Halo semuanya, hampir tiap minggu kita dihadepin sama keputusan-keputusan wasit yang bikin emosi. Menurut kita sih keputusannya salah, tapi kayak gimana sih yang benar? Dan gak jarang juga kita dihadepin sama istilah-istilah di dunia sepak bola yang kadang kita tuh bingung apa artinya. Dan kita juga gak tahu dari mana sih asalnya istilah itu. Nah semuanya bakal aku ceritain di sini. Selamat datang di Rural Culture barengan sama Kani Raras. Semua pertandingan resmi yang digelar itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan dari FIFA, seperti bentuk dan ukuran lapangan. Nah, lapangan, garis lapangan, gawang, jarak area teknis, bahkan bendera corner itu harus mempunyai ukuran yang pas. Pada episode kali ini, aku mau ngebahas segala sesuatu tentang persyaratan sebuah lapangan biar bisa dipakai buat menggelar sebuah pertandingan sepak bola. Dengerin baik-baik ya. Menurut aturan IFAB Laws of the Game Bab 1, itu dijelaskan bahwa rumput lapangan sepak bola harus menggunakan rumput alami. Tapi, penggunaan rumput sintetis dan juga hybrid diperbolehkan asal telah mendapat persetujuan dari Federasi Sepak Bola Penyelenggara setempat. Lapangan mutlak harus berwarna hijau baik untuk rumput alami, sintetis maupun hybrid. Jika pertandingan internasional yang berafiliasi dengan FIFA itu diselenggarakan di stadion berumput hybrid maupun sintetis, maka pihak penyelenggara harus memenuhi persyaratan lapangan sesuai dengan FIFA Quality Program for Football Turf atau standar pertandingan internasional. Lapangan sepak bola itu harus berbentuk persegi panjang yang terbagi dua dengan lingkaran di tengah lapangan dan gak lupa juga dilengkapi dengan garis-garis lapangan yang bersambung. Nah, garis-garis pembatas lapangan itu harus mempunyai warna yang jelas juga nih. Area garis-garis ini terbagi dalam beberapa area seperti area tengah lapangan, goal line, yaitu area garis gawang yang terukur dari bendera corner 1 ke bendera corner yang lainnya, area kotak penalti, area corner, dan touchline atau area garis pembatas untuk lemparan ke dalam. Dijelasin juga nih bahwa material bahan dari rumput alami, sintetis maupun hybrid dan garis lapangan harus aman dan tidak mempunyai efek yang membahayakan baik untuk wasit maupun untuk pemain. Nah sekarang aku mau masuk ke bagian ukurannya nih, mulai dari touchline ya. Ukuran minimalnya adalah 90 meter dan gak boleh lebih dari 120 meter. Untuk goal line itu harus mempunyai ukuran minimal 45 meter dan maksimal 90 meter. Ternyata kalau lapangan tersebut akan menggelar pertandingan internasional, ukuran lapangannya juga harus diubah dulu nih. Untuk pertandingan internasional, ukuran minimal touchline-nya adalah 100 meter dan gak boleh lebih dari 110 meter. Terus untuk goal line-nya itu harus 64 meter dan maksimal 75 meter. Lalu untuk ukuran garis pembatas lapangan, semua pertandingan harus mempunyai lebar yang gak lebih dari 12 cm. Dan radius lingkaran tengah lapangan harus punya ukuran 9,15 meter. Itu loh yang biasa dipakai buat kick off. Lanjut, sekarang kita akan bahas ukuran garis di area gawang, area penalti, area corner, bendera corner, gawang, dan area teknis. Untuk area gawang, di mana terdapat sebuah garis berbentuk persegi panjang atau garis kotak penalti dalam sebelum titik penalti, itu harus berjarak 5,5 meter dari garis gawang. Jarak titik penalti dari garis gawang harus berjarak 11 meter. Lalu setelah titik penalti, kan ada garis kotak penalti luar tuh. Jaraknya sendiri itu harus 16,5 meter dari garis gawang. Gak sampai situ aja. Ukuran radius setengah lingkaran di kotak penalti juga harus disesuaikan sama garis lingkaran tengah lapangan, yaitu 9,15 meter yang terhitung dari titik putih penalti. Berikutnya ada area corner, di mana radius dari seperempat lingkaran yang ada di area tersebut harus mempunyai ukuran 1 meter. Bendera corner di setiap sudut juga harus terpasang dan hukumnya wajib bagi semua penyelenggara sepak bola. Tinggi dari bendera corner juga diatur nih dalam bab ini. Tinggi bendera itu nggak boleh kurang dari 1,5 meter dan pucuknya tidak boleh lancip karena ini dikhawatirkan akan membahayakan pemain maupun wasit. Nah, untuk area teknis seperti bangku pemain cadangan, staff, dan juga pelatih ini juga diatur di sini. IFAB menjelaskan bahwa jarak maksimal garis area teknis dari touchline adalah 1 meter. Jumlah pemain, staff, dan juga pelatih yang ada di daerah tersebut disesuaikan dengan regulasi penyelenggara setempat dan harus terdaftar sebelum pertandingan berlangsung. Lalu, hanya ada satu orang yang diperbolehkan untuk menyampaikan instruksi teknis seperti taktik dari luar lapangan. Itu sih biasanya dilakuin sama pelatih kepala dari masing-masing tim.
Terakhir, kita masuk ke bahasan tentang aturan gawang. Gawang itu harus terletak tepat di tengah-tengah goal line. Lalu, bahan dari gawang itu bisa kayu atau juga bisa logam. Tapi sekarang sih mayoritas udah pakai logam ya, karena bahannya itu lebih awet dan juga lebih kokoh. Gawang juga harus berbentuk dua tiang tegak lurus yang menyangga crossbar atau tiang horizontal yang terletak di antara kedua tiang tersebut. Untuk bentuk dari tiangnya, tiang gawang itu bisa berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, maupun elips. Apapun bentuknya, yang penting nggak membahayakan untuk para pemain, terutama kiper. Untuk ukurannya, panjang gawang itu harus memenuhi ukuran 7,32 meter. Lalu untuk tingginya nggak boleh lebih dari 2,44 meter. Tiang gawang dan juga crossbar harus berwarna putih. Terus bentuk dan lebarnya juga harus sama dengan goal line, yaitu 12 cm. Nah, gimana nih kalau waktu pertandingan tiba-tiba gawangnya bergeser atau rusak? Pertandingan harus dihentikan sementara sampai gawangnya benar lagi dan pertandingan bakal dimulai lagi dengan drop ball yang diberikan oleh wasit. Oh iya, hampir kelupaan. Untuk jaring gawang nih, jaring gawang itu harus dipasang dengan kuat di gawang. Untuk warna dan bentuk sebenarnya nggak ada batasan sih. Yang terpenting lagi-lagi nggak membahayakan dan mengganggu kiper. Kalau gawangnya portable gimana nih? Gawang portable itu juga diperbolehkan, tapi tetap harus memenuhi peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang ada. Yang penting, gawang portable harus dipasang dengan kuat agar nggak bergeser saat pertandingan berlangsung. Nah, jadi gimana nih? Udah cukup jelas belum? Kalau belum, kamu komen dong bagian mana yang belum jelas dan kamu juga boleh kasih tahu aku atau kasih saran enaknya di episode selanjutnya aku bahas apa. Kamu tapi jangan lupa juga untuk like dan subscribe akun ini karena di sini bakalan banyak banget video-video yang bermanfaat untuk nambah wawasan kamu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!